Aziz tak nak membuat engagement seperti cross weapon. Diorang pun rasa takut-takut kerana kita lihat masih lagi 12 pasukan dan masih lagi 5 minit yang berlaku kali ini. Yep, apa nunggu kita? Masih lagi ada 48 pemain, masih lagi 12 pasukan. Yeah. Memang hari ini semua senyap-senyap saja sehinggalah perlawanan yang terakhir. Apa yang kita lihat, masih lagi mengintai-intai antara satu sama lain. Zainu bermain cak-cak, Neptune bermain cak-cak dengan Faiz. Tetapi kita lihat ini balingan bom daripada Faiz. Tidak mengena, sedikit saja damage diberikan. Tapi memberi amaran saja untuk pasukan Aziz kali ini. Farang sudah menyusun strategi mereka. Sebentar lagi peperangan yang agak sakit untuk pasukan Aziz. Farang memberi tekanan. Tidak mengena sedikit saja. Ya, banyak peluang tapi tembak semua tak kena. Dan Jembal berjaya untuk mendapatkan Neptune. Jembal masuk tapi Jembal dengan 12 saja nyawa sebentar tadi. Dia untuk mendapatkan seorang pemain yang berpengaruh Axis. Pastinya Axis semua dah diratakan. Hanya tinggal seorang pemain saja. Ashura perlu melarikan diri. Di manakah langkahnya membuka langkah 1000 untuk keluar daripada lokasi ini. Tapi inilah kawasan yang terbuka. Kalau Alif dapat posisi untuk melakukan tembakan, Ashura dalam bahaya. Ya, kita lihat sini Ashura tidak boleh buat apa-apa. Tetapi berjaya juga berlindung di sebalik kompaun itu. Sikit dan lagi. Cuba berlari dan terus berlari. Dan kita lihat pasukan Farang. Adakah berjaya meratakan pasukan Exit di saat ini? Menggunakan launcher pad dan terus fly. Sayang sekali untuk pasukan Exit. Akhirnya di tangga yang ke-12. Jembal sempat pandang kamera dan tunjuk thumbs down. Wow. Masih lagi berada di dalam map kita. Dia sangat berjaga-jaga kali ini. Apa yang kita lihat, Barbar tidak tahu arah mana harus dia lakukan sekarang ini. Dia begitu jauh. Dia adalah support untuk pasukan AV Radical. Betul. Ini menyebabkan sekiranya pasukan BAZ membuat kesilapan, pasukan AV Radical boleh mengambil kesempatan. Dan nampak itulah satu untuk satu. RS akan jatuhkan. Jimmy Neo juga telah pun dijatuhkan. Adakah sempat untuk dibangkitkan? BXG akan menyelamatkan Jimmy Neo. Menyelamatkan bos mereka. Tapi AV Radical, mereka nampak tactical intact. Dijatuhkan lebih dulu oleh pasukan Expand. Lihat bagaimana export. Sekarang ini berjaya Remiel dengan tembakan yang lebih ganas. PXG dua orang telah pun tumbang. Remiel sedang bertarung. Tembakan jauh. Remiel berjaya untuk mencari ruang. Sehingga tinggal Kai sahaja yang bersorangan. PXG, mereka yang diserang. Mereka yang dalam bahaya. Namun begitu, lihat bagaimana serangan yang dilakukan. Pasukan Todak juga berjaya untuk mencuri beberapa orang pemain. Daripada pasukan AV Radical itu Barba. Dijatuhkan oleh pasukan Todak daripada jarak yang jauh. Dan kita lihat di sini Nova cuba bertahan juga dan expand. Cuba melayan Nova dan Niche dari belakang. Dia juga sedar ada pasukan lain yang sedang matikan mereka, iaitu NC. Apa yang kita lihat kali ini, Zeus cuba mengintai dari tingkap ini. Namun, dia cuba menunggu saja kehadiran pasukan pihak lawan sekiranya membuat kesilapan. Nampaknya Nova kehilangan dua pemain. Niche tidak boleh buat apa, tidak boleh bertahan lama. Satu pemain Nova berjaya dijatuhkan. Adakah diratakan begitu saja sebentar lagi? Expand sedang on fire. 8 mata penyingkiran. Kali ini mereka tak kisah. Mereka ada 9 mata penyingkiran. Walaupun pasukan NC cuba tak mengganggu. Tapi Expand, lihat bagaimana di Excel. Kena kepada kepala Dino. Ya, Dino. Ya, sayang sekali tempat kepalanya ditembak jatuh oleh pasukan Expand. Excel, iaitu King of Sniper untuk pasukan mereka. Dan mereka cuba buat rotasi kali ini. Mereka tak nak layan. Dan mereka tahu ada NC di depan mereka. Pasukan Farang masih lagi dengan 4 orang pemain. 7 mata penyingkiran. Sama hebat tapi lihat bagi pasukan Expand. Mereka bergerak sangat-sangat pantas. Begitu pertarungan di mana Todak berjaya untuk menggunakan seorang pemain daripada pasukan EWG. Expand sedang diserbu oleh pasukan Curation. Sebenarnya mereka yang menyerbu. Tapi di kedudukan favor, berbeza Barba dapat Adam. Curation terus beredar dan nak mengambil risiko yang agak tinggi. Cuba mendapatkan lootingan yang sesuai. Sempat membeli lagi di kawasan Bene Mission itu. Tetapi kali ini, di kawasan ini pula NC. Satu pemain mereka, Dino, berjaya dijatuhkan. Apa yang berlaku pada Yazid? Nampaknya dihiris dari belakang, cuba mendapatkan perlindungan yang sesuai. Berjumpa pula dengan MAB di depan ini. Tinggal satu, dua pemain saja
pasukan NC di saat ini. Yap, dah sekarang lihat bagaimana pasukan Toda, pasukan Farang, pasukan NC semua dalam ruangan ini. Dan ini bukanlah kedudukan yang selamat. Lihat bagaimana balingan bom dilakukan oleh Spade. Tepat mengena. Dan pasukan Farang akan mengambil kawasan ini. Walaupun adanya vending machine, tapi ini adalah peluang yang baik untuk pasukan Farang meratakan ke semua pasukan yang ada. Wow, 10 mata pertikaian, 11 dan Toda di tangga yang ke-8, MMB yang ke-7. Ini menyebabkan Farang on fire pada setiap game mereka. Ya, dan quick reaction pula akan masuk. Inilah kawasan yang sangat-sangat sempit untuk mana-mana pasukan. Tembakan tepat kepada Alif. Dan lihat bagaimana pasukan pada quick reaction seperti ke Spade dengan launchernya. Sangat-sangat besar damage yang dikeluarkan. Dan pasukan Farang, mereka masih lagi hidup. Mereka masih lagi ada peluang untuk mendapatkan Buya di dalam map terakhir mereka. Ya, 11 mata penyikiran untuk pasukan Farang. Banyak mangsa seterusnya pasukan QR. Ini menggunakan launcher. Apa yang tidak mengena, sempat lagi beredar pasukan QR kita. Daripada pasukan Farang kini kita kali ini. Nampaknya kali ini Farang cuba meredakan kawasan. Tetapi ada pemain mereka cuba memberi tekanan kuat pada pasukan QR. Tapi kali ini QR juga pemain mereka terpaksa beredar. Kerana kawasan ini begitu sakit diperkatakan. Yo, pasukan Farang 12 mata penyingkiran. Masih lagi ada Curation, masih lagi ada NC, masih lagi ada pasukan EWG dan juga Expand. Tapi EWG berjaya untuk mendapatkan pemain daripada pasukan Expand tapi dicuri sebentar tadi. Ya, sayang sekali untuk pasukan QR. Tetapi mereka dikejar rapat oleh pasukan Farang kali ini. 33 pemain saja untuk pasukan Curation. Tapi adakah akan diratakan untuk pasukan Farang? Nampak satu persatu mereka telah dihiris nyawanya oleh pasukan Farang. Sedikit saja quick reaction. Ini menyebabkan quick reaction terikat dengan dua pasukan di depan mereka. Farang memberi tekanan kuat kepada pasukan quick reaction. Satu-satu sikit-sikit. Nampaknya hampir-hampir dijatuhkan. Panduk EWG di tangga yang ke-6 sebenarnya. Dan quick reaction sekarang dalam bahaya. Jembal pergi ke depan. Lihat bagaimana Jembal bersiap sedia dengan semua serangan yang mereka boleh lakukan. Pasukan Expand berada di bawah tetapi NC disingkirkan terlebih dahulu. Farang dengan 13 mata penyingkiran dan mereka masih lagi ada 4 orang pemain. 17 mata penyingkiran. Expand juga telah pun dikeluarkan. AV Radical dengan 11 mata penyingkiran akan bertarung dengan pasukan Farang. Siapakah pasukan yang lebih kuat? Dia mengenai Kaito berjaya untuk menangkan Faiz. Ini 4-3. Kelebihan sekarang ini di tangan pasukan AV Radical. Pasukan Farang, mereka dalam bahaya. Mereka perlu regroup tapi Spade telah pun dijatuhkan. Walaupun begitu, Barba diserang semula tapi telah pun dinaikkan semula oleh pasukan AV Radical. Mencari ruang, tembakan oleh Kaito tidak mengena. Tapi Ares menyuci, menjatuhkan ke semua pemain daripada pasukan Farang. Wow, boya untuk pasukan AV Radical game kita kali ini.